waktu saya dulu, waktu saya muda dulu kan, saya ingat macam ayah saya, saya kejam sangat, macam macam orang zalim. Tapi sekarang saya macam besar, saya faham, saya fahamlah kenapa dia buat macam ni. Sebab adalah perubahan dalam hidup saya bila saya ikut nasihat-nasihat ayah saya, you know. Lepas sekarang, baru-baru ini, tular di media sosial TikTok mengenai sebuah hantaran video memaparkan sesi rakaman live oleh usahawan terkenal Datuk Seri Alif Shukri bersama dua orang anaknya iaitu Ammar Ahyan dan Khadijah Al Zahra. Menerusi video tersebut, seorang pengguna TikTok telah bertanyakan soalan kepada anak-anak Alif Shukri tentang perasaan mereka menjadi anak kepada usahawan berkenaan. Syok kejadi anak Datuk Alif Shukri. Tampil menjawab soalan, Ammar dan Khadijah berkata terdapat kelebihan dan juga kekurangan dalam jawapan tersebut. Sejujurnya, apa yang saya nampakkan waktu saya muda dulu, saya ingat ayah saya ni kejam sangat, macam orang zalim. Namun, apabila usia mereka semakin meningkat, Ammar berkata dia mula faham dengan apa yang dilakukan oleh bapanya itu adalah demi kebaikannya sendiri. Tapi sekarang saya makin besar, saya fahamlah kenapa dia buat macam ni, adalah perubahan dalam hidup saya bila saya ikut nasihat-nasihat ayah saya. Dulu saya punya posture saya bengkok, abah cakap badan kena lurus, nanti banyak orang akan nampak kita pelik. Bukan itu sahaja, Ammar turut mendedahkan dia turut mempunyai masalah percakapan, namun selepas dipaksa oleh bapanya untuk membaiki percakapan di hadapan kamera, dia mula sedar perubahan di dalam dirinya. Sebenarnya saya ni ada masalah percakapan, kadang-kadang saya akan gagap. Tapi sekarang saya dah okey dah, saya boleh cakap betul-betul dan berkata dengan jelas.